kamu akan melewatinya, saya akan melewatinya, dan tak tahu saya selamat atau tidak. Makanya Bunda Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, nanti engkau peduli gak dengan saya di hari kiamat? Nanti engkau cari gak saya?" Kata Rasulullah, "Hai Aisyah, dalam tiga keadaan orang gak peduli dengan orang lain. Dia hanya peduli dengan dirinya sendiri, Aisyah. Yang pertama ketika hisab, yang kedua ketika ditimbang amalan, yang ketiga di atas ketika dia di atas sirat. Orang tidak peduli dengan orang lain. Seluruh umatku pasti akan masuk surga. Seluruh umat Nabi pasti masuk surga. Yang pasti masuk surga itu Allah firmankan di dalam surat Fatir, surat 32 ayat 35. Ternyata umat Nabi itu ada tiga tingkatan. Tingkatan tertinggi namanya Muhsin. Muhsin. Ini tingkatan tertinggi. Tingkatan yang pertengahan namanya Mukmin. Tingkatan yang paling bawah, paling dasar namanya Muslim. Orang yang paling di depan untuk melakukan kebaikan-kebaikan, gak pernah mau ketinggalan ini. Asal terbuka pintu kebaikan, dia ingin di depan. Dia ingin ikut dan dia ingin di depan. "Hai Musa, kenapa engkau tergesa-gesa mengerjakan perintahku?" kata Nabi Musa. "Aku tidak ingin ketinggalan, ya Allah. Aku ingin terhitung sebagai orang yang paling di depan. Tidak pernah mau ketinggalan ini orang." Sabi bin Khairat. Ciri orang ini adalah Muhsin. Orang inilah yang disebut dengan masuk surga tanpa hisab. Bisa enggak kira-kira mendengarkan kriterianya tadi, bisa enggak kita termasuk di antara ini? Mustahil apa mungkin? Mustahil apa mungkin? Mungkin, asal azam kita kuat. Ya. Yang mukmin ini adalah orang-orang yang mengimani semua apa yang ada dalam Al-Qur'an, dalam hadis-hadis Nabi, semua syariat Allah dia imani, dan semua yang wajib-wajib yang dia mampu mengerjakan pasti dia kerjakan. Seluruh yang haram-haram dia tinggalkan. Akan tetapi orang ini orang-orang yang beriman dan mereka tidak pernah melakukan dosa besar. Ingat ya, mukmin itu orang-orang yang beriman dan mereka tidak pernah melakukan dosa-dosa besar. Ulaika lahumul amnu. Mereka lah orang yang dijamin aman. Aman. Aman apanya? Mukmin ini bedanya nanti dengan muhsin. Orang muhsin tidak akan dihisab nanti pada hari kiamat. Mukmin masih tetap dihisab. Tapi hisabnya hisab yang ringan. Hisab yang cepat. Dan dia tidak akan jatuh. Dari titian itu tidak akan jatuh. Berarti dari 100 orang yang akan nyampe ke seberang itu mukmin. Aman. Tidak akan pernah masuk neraka. Ini mukmin. Orang muslim adalah nyerempet-nyerempet dosa itu masih biasa. Dia tahu nyakitin orang tua enggak boleh, melukai perasaan orang tua tidak boleh, tapi asal dekat dengan orang tuanya dia masih meneruskan perbuatan yang tak baik itu. Orang tuanya dibentak, orang tuanya dihardik, orang tuanya malah didorong, bahkan ada yang pukul orang tuanya, innalillah. Dan dia nyadar bahwa yang dia lakukan itu dosa besar. Ini zalimul nafsi. Orang ini pada hari kiamat hisabnya berat, hisaban asiro, hisab yang sangat berat. Orang ini akhir hayatnya biasa nyusul khotimah. Sementara orang munafik langsung di jurangnya. Maka orang kafir, orang munafik langsung terjun bebas 70 ribu tahun sampai di dasar, mengalahkan lamanya menggelindingnya orang kafir sampai ke dasar. Makanya Allah berfirman, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik di kerak-kerak neraka yang paling dasar dari neraka jahannam. Karena dia paling duluan nyampe, maka dia yang paling bawah. Dia paling bawah. Nanti ditiban oleh orang-orang kafir. Dua-duanya, kafir, munafik, musyrik, murtad ini sama-sama kekal di neraka jahannam selama-lamanya. Jangan pernah berharap si munafik ini dapat keluar. Sementara muslim masih ada harapan keluar dari. Selama kamu meninggalkan dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil kamu kami ampuni semua. Jadi itu aja Pak. Mu'min itu namanya, mu'min. Tinggalkan saja dosa-dosa besar. Apa itu dosa-dosa besar? Yang wajib-wajib. Kalau sempat kita tinggalkan yang wajib padahal kita mampu mengerjakannya, itu dosa besar itu. Membunuh dosa besar, berzina dosa besar, makan riba dosa besar, menyakiti orang tua dosa besar. Ada 70 dosa-dosa besar yang ditulis oleh Syekh Al-Hafiz Imam Al-Zahabi di dalam kitab.